Tahun 480 sebelum Masehi, kekuatan besar seperti Kekaisaran Persia dan Yunani saling bertarung. Kekuatan besar itu bertarung dalam pertempuran Marathon, Thermopylae, dan Plataea. Pertempuran itu dimenangkan Persia dan membuat Yunani mengalami kekalahan. Penyebab kekalahan itu adalah Persian Immortal atau pasukan abadi Kekaisaran Persia. Dibentuk oleh Kores yang Agung dan Kaisar Persia Akhremeria. Pelatihannya cukup berat dan keras, anggotanya berasal dari Persia, Mendes, dan Elam. Direkrut sejak usia 5-7 tahun sebagai pasukan Persian Immortal. Mereka mengikuti pelatihan hidup di hutan, menjinakkan kuda liar, hingga belajar bertarung dengan pedang. Tujuannya adalah untuk membentuk mental calon pasukan Persian Immortal. Saat sudah usia 15 tahun, mereka dilabeli kesatria pelindung Kekaisaran Achaemenia. Pasukan ini memiliki jumlah 10.000 personil tidak kurang dan tidak lebih. Selain itu, julukan abadi pasukan ini ternyata menyimpan rahasia yang sangat mengejutkan. Pasukan Persian Immortal yang gugur akan terus diganti dengan prajurit baru sehingga jumlahnya terus sama. Dari 10.000, jika gugur akan terus diganti dengan pasukan sejumlah sama 10.000 terus-menerus. Hal inilah yang membuat filsuf Yunani, Herodotos, dan Xenophon menjulukinya Persian Immortal.